Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh akan kongsi, Kak Noh nak buat satu inti. Inti ni ialah inti sejenis kuih Cina, iaitu inti kuih chang, resipi yang Kak Noh dapat daripada kawan Kak Noh lah. Walaupun Kak Noh ubah sikit, tapi resipi asalnya daripada kawan Kak Noh. Jadi inti ni ialah inti kuih chang. Kuih chang tu adalah sejenis kuih yang dibalut dengan daun buluh. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Ini dia kawan-kawan, resepi bahan-bahan untuk Kak Noh buat inti kuih chang. Inti kuih chang hari ini Kak Noh buat inti dia dulu. Nanti besoknya atau ataupun lusa Kak Noh akan buat ini, sebab inti ni kalau dah masak kita boleh simpan dalam tapaui dan boleh simpan dekat peti sejuk. Ini bahannya untuk kita buat inti kuih chang. Bahannya ialah bawang putih, bawang merah, bawang putih, halia, bawang putih 3 ulas, halia dalam lebih kurang dalam 1 inci lebih begini, 2 batang serai, bunga lawang dengan kayu manis. Kak Noh tak bubuh sangat banyak. Ini tepung jagung. Ini daging ayam bahagian dada. Kak Noh ambil isi, Kak Noh potong dadu macam ni. Jadi senang nanti sebab kita nak buat kuih chang. Ramai orang bertanya kuih chang tu ialah kuih tradisi orang Cina. Tapi kita nak makan sebab ada sedikit masalah kita semua orang tahu kan. Jadi Kak Noh tak perlu bahas. Jadi kita kalau teringin nak makan, maknanya kita boleh buat sendiri. Jadi Kak Noh kongsi resepi yang senang dan simple, yang Kak Noh tahulah ini cara Kak Noh. Kalau misalnya ada kaum daripada kaum Cina tengok, mungkin ada sedikit kekurangan pada bahan Kak Noh, Kak Noh minta maaf ya. Okey, kita mula menguruskan bahan kita. Kita hari ini Kak Noh tumbuk lah sebab tak banyak. Kak Noh tumbuk je. Tak nak blender sebab nanti berair sangat. Kak Noh nak biar dia macam ni je. Bawang putih kita dan halia kita. Ni pun Kak Noh tak letak semua ni, nampak macam-macam banyak sangat. Sebab nanti takut inti kita ni rasa macam terlebih halia. Okey, kita tumbuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumbuk ni sampai sedikit lumat ya. Biasa kan, selalunya kita memang akan ada satu, dia macam ada satu bulan tu kuih ni akan dijual. Lalu kita memang tak ada nak makan lah, susah nak beli kan. Jadi kalau kita buat ni, sebenarnya kuih tu sedap. Kak Noh ada jiran yang setiap tahun dia akan buat. Ada kawan yang setiap tahun buat kuih ni. Memang sedap lah, memang sedap sangat. Kita tumbuk ni sampai halus ya. Okey, ni dah siap. Kita siap tumbuk. Kak Noh terlupa tadi nak bagi tahu bahan-bahan untuk kita dia punya apa? Sos dia. Ini sos tiram. Kicap manis, kicap pekat dan serbuk lada ya. Kawan-kawan jangan lupa seperti biasa garam dengan perasa. Mari kita mula memasak ya. Okey, kita mula memasak. Kita pasang api. Kita tuang minyak. Dia punya apa? Inti ni dia macam kita masak kicap je, masak kicap. Macam kita masak kicap tu lebih kurang je. Jadi kita tunggu ni panas baru kita tumis bahan kita ya. Okey, kuali kita dah panas, pan kita dah panas, kita masukkan. Jangan lupa serai kita tadi ya. Seperti ini. Bismillah. Kita letak kita letak bunga lawang dengan kayu manis kita. Ni kalau Kak Noh, kawan Kak Noh tengok, minta maaf kalau ada kekurangan pada resipi ni. Kak Noh cuma olah cara Kak Noh je lah, mana Kak Noh tahu, sebab dia lebih kurang kita masak kicap je. Okey, kita tumis ni sampai naik bau dan sedikit garing ya. Okey, ni dah garing. Kita letak daging kita ya. Ni bismillahirrahmanirrahim. Dada ayam ataupun isi ayam untuk kita jadikan kita punya inti ya. Jadi kita ambil isi dada sebab kita nak senang. Nanti ada topping dia yang lain lagi untuk kuih chang ni. Ini hari ni Kak Noh nak buat. Tunggu kat kawan-kawan, kena buat inti dulu. Jadi kita buat step by step lah. Ini kiranya part pertama lah. Jadi ada part kedua nanti kita cara bungkus dan masak dia punya
topping-topping yang lain. Jadi ini kita tumis dulu sampai dia sedikit kering lah ya. Okey, ini dah sedikit kering. Kita letak sos tiram kita dalam 3 tipu lah. Okey. Kita letak sisa pekat kita dalam anggaran 2 tipu. Okey. Dan sisa manis kita dalam 5 tipu lah ya. Jadi ini nanti kita rasa nak letak garam, kita rasa dulu. Tapi untuk inci, elok kita apa? Ni lada hitam, lada hitam, lada sula. Dan kita kacau dulu ya. Untuk inci, Kak No bagi tahu, sebab ini Kak No tanya apa? Tanya dekat apa? Sebab Kak pernah nampak kawan Kak No tu masak intinya dia. Kita kena masinkan sedikit inti ni sebab kita bungkus nanti kan pakai pulut, beras pulut. Jadi pulut tu kita tak ada rasa sangat kan. Jadi biarlah sedikit masin ya. Bukanlah masin sampai tak boleh nak makan. Maknanya masin yang sederhana. Memang agak sedikit lah. Lebihan sedikit garam. Okey. Kita masak macam ni. Kita rasa dulu ya sebelum kita letak garam ya. Okey, kita letak perasa kita. Garam. Tapi kalau cakap kita kena lebihkan sedikit garam. Kita buat inti ni. Kita tengok inti ni. Inti ni rasanya kita boleh buat pau inti juga. Kalau buat inti untuk pau kan. Ha? Kita boleh buat ni. Okey. Kita masak sampai betul-betul masak lah. Satu lagi Kak No nanti nak letak juga sedikit asam keping supaya ini ayam kan. Sebab ini cara Kak No lah. Takut nanti ada terasa pula kan. Jadi Kak No letak sedikit asam keping. Sementara tu Kak No biarkan dulu ya. Okey, ni Kak No letak asam keping. Kita kacau lagi sebab ini dah ada air kan. Nanti kita akan pekatkan dia dengan tepung jagung supaya dia pekat lah. Senang kita nak bungkus nanti ya. Hari ni Kak No tunjukkan kawan cara buat inti kuih cangnya dulu. Nanti besok ataupun lusa Kak No akan tunjukkan macam mana nak bungkus dan bahan-bahan topping untuk kuih cang yang lain ya. Kita tunggu sekejap. Ini dah nak masak. Jadi Kak No akan letakkan tepung jagung ya. Kita bancuh dengan air supaya kita memekatkan kuah. Dah. So, nanti kalau kita nak bungkus senang. Kalau ada air tu nanti susah sikit kita nak bungkus. Jadi kita tuang. Kalau rasa nampak macam lain Kak No, resepi Kak No ni kiranya ni cara Kak No lah. Sebab Kak bagi Kak No kalau dia letak sos apa tepung jagung ni lebih senang kita nanti nak bungkus ya. Okey, ni dah pekat. Okey, rasanya dah cukup. Kita dah boleh tutup. Kita masukkan dalam bekas ya. Untuk step yang seterusnya. Okey, dah siap. Kita angkat ya. Ini bukan setakat boleh buat inti kuih cang. Kita juga boleh buat untuk inti pau ke. Kan? Buat inti yang kita suka. Kita perbagaikan. Inilah dia kawan-kawan. Inti kuih cang. Ini inti ayam masak kicap. Untuk kuih cang ya. Dah siap. Kawan-kawan tunggu step yang seterusnya. Kita jumpa lagi dalam ni video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak No. Kita jumpa lagi di step seterusnya ya. Assalamualaikum. Selamat mencuba.